Didik lahir di Solo pada tanggal 31 Desember tahun 1966. Dan dia setelah umur 3 bulan dibawa ibu saya ke Ngawi ikut nenek saya. Didik setelah lulus SMP ikut saya ke Kalimantan, Samarinda, membantu kerja sebagai waiter diskotik. Pertama kali saya ketemu kakak saya itu kelas 3 SD, Mas. Pada saat Mas Didik pulang dari Kalimantan, waktu itu Mas Didik pulangnya barengan sama Mas Mami ke Jakarta dulu, ketemu Mas Mami terus sowan ke ibu. Pertama kali saya ketemu kakak saya waktu itu. Perhatian banget. Ojo sampai adikku nangis. Mesti sering ngomong sama anak-anak saya, jangan sampai bikin mamamu nangis. Yang kamu minta apa-apa ngomong sama Pak Di, jangan sama mamamu. Kalau belajar selalu saya yang nyontoni. Kalau tentang pelajaran dia itu sebenarnya nol. Kalau waktu di SD dulu kalau ada perpisahan itu yang tampil selalu Didik sama Mami. Ya nyanyi, yang lawak, pokoknya omong apa aja itu selalu bikin ger semua.